Eh, Mas Faiz, ya. Gimana kabarnya di sini? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ya, ini yang pertama acara apa, Mas, di sini, Mas? Acara manasik haji. Manasik haji. Ini yang dibawa yang dari Riswanda apa gimana, Mas? Yang turbo? Iya, 18. Yang dari Riswanda. Di segi Lenarai, Mas. Kira-kira nantinya apa mau nambah apa gimana baru ini? Rudal. Nambah rudal. Ada emang dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Untuk power, Mas? Ya mungkin upgrade nambah power. Nambah power. Sekedar info pertama, Mas, ya, Mas. Iya. Info pertama nanti pastinya ada info kedua, Lur. Info terbaru dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di alun-alun Bondowoso. Jadi di alun-alun di sini sedang lagi ada acara manasik haji, Lur. Cuma pesertanya kali ini dari PAUD TK se-Kabupaten Bondowoso. Seperti itu. Jadi acaranya dari pagi sampai jam 9 ini sudah sekarang sudah selesai. Jadi acaranya sudah mulai dari tadi. Persis kalau pas naik haji seperti itu ada Mekah juga di sana. Untuk soundnya kali ini disupport sama soundnya Mahkota Audio Bondowoso. Ini sudah muni soundnya. Oke, kita merapat sih. Kali ini pakai 8 sub untuk Mahkota Bondowoso. Bawa turbo. Turbonya Riswanda. Ada 4 box yang turbo. Jelanya ada 8 4. Sorry. 15-nya pakai 2. Medelan 1 2 3 4 5. 5 box 2 1 low. Lagi los DJ setelah acara, Dulur. Untuk tempat operatornya berada di sini.
langsung pargoi, ayo pargoi. Oke, mahkota Bondowoso kali ini pakai 8 subwoofer turbo sama CLA dulur. Turbonya pakai 4 dan CLA-nya pakai 4 juga. 15-nya CLA pakai AF1. Ada 2 box midlam 1 2 3 4 5. 1 low mid. Di spek yang bakal ke Sumber Sewu di tahun ini. Tahun 2024. Untuk soundnya mahkota Bondowoso. Jadi di tahun 2024 sound Bondowoso lagi nabui, lagi pada ke Sumber Sewu juga untuk di tahun 2024. Salah satunya juga ini mahkota Bondowoso. Kemarin pesan sama Rizwanda, ini turbo, turbonya Rizwanda. Langsung pesan ke Rizwanda, gak tanggung-tanggung mahkota Bondowoso. Jadi kali ini anak Rizwanda cocok. Oke, kita lihat di dapur pacunya mahkota Bondowoso. Ini ada apa ini di bawah, SPL Audio 18.000 TT. Kemudian ada RDW yang berapa enggak tahu lur, tipenya sudah ditutup. Ini pakai full RDW-an untuk power subwoofer. Pakai 1 2 3 4. Ada 4 power. Juga untuk ini SPL apa lur? Kayak SPL, SPL Audio. Yo pakai 2 untuk linear-nya. Kemudian ada Euro power. Jadi powernya seperti ini. Powernya mahkota Audio Bondowoso. Untuk di area belakangnya. Area belakang lebih panjang yang CLA. Untuk yang turbonya lebih pendek lur, lebih pendek. Ini RDW, wah ini, kok Desik by Reza Solder iki. Garapannya 3D apa gimana lur? Tapi kemarin pesan ke Rizwanda untuk mahkota. Jadi kita tanya lagi ke operator, tanya-tanya untuk yang box dari Rizwanda dulu. Nah, ini sudah mati soundnya lur. Ini sama pecinta warung. Isma Project. Mas Faiz. Ya, gimana kabarnya di sini? Alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Ya, ini yang pertama acara apa mas di sini mas? Acara manasik haji. Manasik haji. Ini sudah selesai mas? Sudah selesai. Setelah ini acara apa mas? Gak ada. Los, ini los lagu-lagu. Ini yang dibawa yang dari Rizwanda bagaimana mas? Yang turbo? Ya 18. Yang dari Rizwanda. Terus platnya kok ada namanya 3D mas, gimana mas? Iya, ada yang dari 3D. Oh, ada yang dari 3D, ada yang dari Rizwanda ini. Sekarang pesan berapa box dari Rizwanda? Turbonya semua 4. Untuk lainnya gak ada apa gimana? CLA sendiri. Masih ada target lagi apa gimana mas? Kalau ke Sumber Sewu sudah cukup mas. Sudah cukup. Di markas semuanya ada berapa box sekarang mas? Kalau sama Fama itu mungkin 28 ada. 28 itu lebih berarti mas? Lebih. Untuk yang lama masih tetap itu mas box? Tetap mas. Masih tetap. Masih dipertahankan.
Untuk dari segi Lenarai mas, kira-kira nantinya apa mau nambah apa gimana ini? Rudal. Nambah rudal. Pesan sendiri, pesan ke mana kira-kira? Ada yang dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Kalau poknya bikin sendiri. Oh cuma bahannya yang dari sana mas. Bahan rudalnya itu. Untuk persiapannya gimana ini? Untuk saat ini ke Sumber Sewu? Ya mungkin kalau persiapan mas gak sering bawa yang inilah gitu. Oh. Soalnya eman mas. Oh yang untuk Sumber ya. Sewu gak dibuat acara seperti ini? Ya. Oke oke. Mungkin hajatan pakai Bok Fama. Bok Fama. Ini akan apa ke Rizky? Oh iya. Untuk power mas? Ya mungkin upgrade nambah power. Nambah power. Power apa mas? Ya RTW itu. RTW masih tetap RTW. Oke oke. Kemudian untuk dari genset kalau nantinya genset sewa masih sewa. Sudah di DP mas. Sudah. Oh berarti sudah ada untuk gensetnya di sini. Oke siap siap. Dan untuk selanjutnya mas ini terima kasih untuk sekedar info pertama mas ya mas. Ya. Info pertama nanti pastinya ada info kedua lur. Info terbaru dari Mahkota. Oke mas, terima kasih mas. Siap. Untuk infonya di sini. Semoga untuk Mahkota kedepannya tambah maju lagi ini. Oke, kita tutup dulu.